Perlintasan kereta api stasiun Cicalengka sudah nutup. Di saat saya mau pulang, untung aja ingat bahwasannya hari ini ada kereta inspeksi. Kita lihat, ini kereta inspeksi 3 atau kereta inspeksi 4 nih. Tugas PJL sudah siap menyambut KA inspeksi yang nantinya akan masuk jalur 2 yang merupakan jalur lurus stasiun Cicalengka. Wah, kereta inspeksi 4, kereta incaran para rail fans. Semboyan. Kereta inspeksi masuk stasiun Cicalengka. Sepertinya kereta inspeksi ini berhenti dulu ya di stasiun Cicalengka. Ini TMC dan juga TG yang standby di jalur itu ikut diberangkatkan nih dari stasiun Cicalengka. Banyak sekali momen ya. Bahkan saya pun belum sempat untuk opening karena banyaknya momen nih. TG atau Atlas serta TMC sedang OTW ini berduaan. Mantap jiwa, oi. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Haur Pugur. Tadi saya mau pulang, ada momen KAIS 4 datang. Saya baru ingat ada KAIS 4. Terus setelah KAIS 4 ada TMC sama TG berangkat. Gak tahu kemana tuh. Saya cari ke stasiun Haur Pugur gak ada. Yang tadinya mau pulang sekarang malah pindah haluan. Hunting lagi aja ya. Kita lanjutkan huntingnya. Saya sekarang ada di stasiun Haur Pugur. Ada kereta lokal Bandung Raya nih yang sedang standby di stasiun Haur Pugur, belum diberangkatkan. Mungkin tunggu silang dengan kereta lain. Wah, keren banget sih ini momennya. Baru juga saya hunting, itu pun tidak ada niatan, dapat dua momen sekaligus. Ada TMC, tadi si kereta kuning TG, terus ada KAIS 4. Mantap, incaran semua rail fans. Kita akan videokan terlebih dahulu lokal Bandung Raya yang saat ini sedang standby di jalur 1 stasiun Haur Pugur. Oke? Ini dia kereta api lokal Bandung Raya yang saat ini masih standby di stasiun Haur Pugur, belum diberangkatkan. Saya nggak tahu nih perlintasannya lagi nih, siapa yang akan datang dan siapa yang akan diberangkatkan. Apakah lokal Bandung Raya yang ada di jalur 1 diberangkatkan, ataukah kedatangan kereta lain dari arah sebaliknya atau biasa yang kita sebut dengan persilangan. Saya intip dulu ya sinyalnya. Oke, ternyata ini adalah momen persilangan. Momen persilangan di stasiun Haur Pugur.
Stasiun Haur Pugur memang saat ini sedang ada kereta api lokal. Kereta api lokal Bandung Raya. Kereta api lokal Bandung Raya ini tunggu bersilang dengan kereta api lain. Apakah ini lokal Bandung Raya lagi? Kita cek dulu aja nanti. Iseng-iseng hunting malah dapat momen ya, alhamdulillah. Teman-teman dapat melihat sinyal masuk stasiun Haur Pugur ngacung, berarti bakal ada kereta dari arah Cicalengka. Masih menunggu. Posisi lokomotif lokal, ini kereta lokal ya, kereta api lokal Bandung Raya. Posisinya LH dan sudah bisa ditebak ini adalah CC2017723. Kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Cicalengka tujuan akhir stasiun Pengalarang saat ini sudah masuk di jalur 2 yang merupakan jalur lurus stasiun Haur Pugur. Saya masih menunggu si kereta lokal Bandung Raya di jalur 1 ini bakal berangkat gak ya? Tapi kalau mendengar perlintasan kayaknya ini bakal berangkat deh sebentar lagi. Tinggal kita lihat tunjuk sebut 4041 dari Bapak Asisten Masinis, Kondektur dan PPKA Stasiun Haur Pugur. Siapan berangkat, Asisten Masinis sudah melihat ke belakang. Tunjuk sebut sudah dilakukan, kereta api lokal berangkat. Dapat momen persilangan lagi. Kereta api lokal Bandung Raya sudah berangkat. Selamat jalan, selamat sampai tujuan kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Padalarang tujuan akhir stasiun Cicalengka. Dan kita harus mengabadikan sinyal mekanik yang ada di sini kawan, mengingat sebentar lagi akan diganti persinyalannya menggunakan persinyalan elektrik dari PT LEN dan LRS. Nah kawan, ini ada momen unik. Ternyata lokal Bandung Raya yang tadi baru masuk silang lagi dengan lokal Bandung Raya dari arah Bandung. Tentunya ini menjadi momen yang unik karena memang tadi lokal Bandung Raya yang ada di jalur 1 itu kan baru berangkat dari stasiun Haur Pugur.
Dan ini masuk lagi dari arah Bandung. Masuk stasiun Haur Pugur. Saya kira tidak akan ada persilangan lagi gitu. Benar-benar ini momennya mantap, dua kali cenah menang momen silang. Kereta api lokal Bandung Raya saat ini sudah berhenti di stasiun Haur Pugur. Pak Teguh ternyata menjadi asisten masinis kereta api lokal. Nanti kita tanya ya, Pak, berangkat moal gitu. Nah, tadi sempat ngobrol dulu sih sama Pak Teguh ya, masinis KA lokal, dan ternyata berhenti di sini silang lagi. Dan momennya banyak di sana, euy. Silang lagi nih, tebak kereta apa nih? Kereta api Parsel Selatan. Luar biasa si Parsel. Parsel udah lewat, tinggal lokal berangkat. Tadi sempat sapa dulu Pak Teguh ya, yang menjadi asisten masinis. Pak Teguh tadi baru dari Bandung dinasnya, jadi Bandung Cilengka biasanya, terus Bandung Padalarang, Bandung biasanya gitu sih. Salah satu masinis ramah, Pater Paheri juga nih. Kayaknya sebentar lagi lokal yang ini berangkat, dan setelah ini berangkat saya mah pulang aja lah ya, udah capek nih, udah siang. Yang penting momen hari ini luar biasa keren. Wih, tunjuk semua. Wah, mantap Pak Teguh, S35-nya keren pisan euy. Berangkat dari stasiun Haur Pugur. Aman. Pak Nuhun, siapa? Selamat di jalan. Oke. Pak Teguh, asisten masinis KA lokal. Oke bro, kereta lokal saat ini sudah berangkat stasiun Haur Pugur. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Waktunya saya pulang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.